Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga sehat, bahagia, dan sejahtera selalu. Karena si patrolnya itu C4-nya masih di bengkel Armen, kita pakai sepeda jadul Merida. Biasa sih dipanggil Teteh Meri. Kalian ngetes nih gasnya masih pada bagus gak ya? Ya jalan santai yuk. Sepedahannya pakai sendal dikit, pakai sendal aja. Karena dia nggak pakai pedalnya, pedal bukan klip. Ayo jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kemarin di Bogor Barat tuh rame posting tentang jembatan Rawayan. Terhitung si Mang Bayu, Bayu Praptomo, terus Bos Pulp, Mang Boim, Mang Boim, Kawawan, BMW, BMW, semuanya posting tentang jembatan Rawayan. Saya jadi penasaran, nih jembatan kayak gimana sih? Kata sih letaknya itu di Bogor Barat. Nah, kita coba guys ke sana. Kebetulan dari rumah sih nggak terlalu jauh, sekitar 10 kiloan lah di daerah ke daerah Ciampea. Kelewat. Bentar lagi lah. Ngoceh mulu sih. Punten. Iya. Aduh. Ini kita udah sampai di lokasi prasasti Jarut. Nah, ini jembatan Rawayan dari prasasti itu. Arah jalan, nah ini ada jalan baru, kayaknya bekas rame pas pembukaan. Ke arah sana, ayo kita ke sana. Ini saking ramenya orang-orang pada lewat, kayak bekas tanahnya tuh sampai berbentuknya kayak gini. Ah, ini jembatannya. Ternyata nggak begitu jauh.
Memang Mang Majid ketemunya di dianya. Mohon ada tamu. Iya terus terang ya kadi ya ge di racunan ku Mang Bayu tak iya jelema aya kadi tak iya jeung hiji tata. Karacunan jembatan Rawayan. Jadi penasaran. Tapi emang asik Mang. Asik asli. Nyobain. Udah nyobain enggak lulus. Mending dikasih tanjakan demit saya mah daripada nyebrang kayak gini. Nah, di samping Mang Bayu, di samping Mang Majid. Ini ada bapak-bapak dari mana, Pak? Pesepeda Pamulang. Pamulang ya, Pamulang. Sengaja ke sini atau ke mau goes ke mana? Ya, kita biasa lewat situ. Sini oh, kan. Baru gitu ada info dibuka ya jembatan baru ya. Penyeberangan. Tamasya di Rawayan. Jembatan ini jadi ngindarin pasar, ngindarin Bantar Kambing. Dari Jakarta, Tangerang kayak gini lewat sini enak. Tinggal lurus jalan raya, muter langsung ke Ciampea. Tembus. Juga ikuti jalan itu tinggal lurus. Jadi buat teman-teman yang mau sepedahan dari arah Tangerang, Jakarta, Depok, Parung atau Sawangan, ini bisa motong jalan ke sini tanpa harus melewati Bantar Kambing. Jadi dia dari Ranca Bungur langsung masuk ke Rawayan, langsung tembusnya di Ciampea situ Ciaruten. Lebih dekat dan kayaknya lebih seru nih, ada destinasi lintasan baru. Entah ya buat pesepeda atau buat rekreasi yang lain lah, silahkan.